Kobaran api membakar gudang keramik berlantai 3 di kawasan Taman Harapan Indah, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Selasa malam. Petugas yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tak semakin merambat ke bangunan lain. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Seorang saksi mata mengaku tidak mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Enggak, ada orang teriak aja. Ada orang teriak, api kebakaran, terus saya langsung lari, manggil teman. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, MNC Media melaporkan.